Chelsea. Berarti di final Liga Champions Los Ni Moskow nanti, Chelsea ketemu MU dong. Wah, sama-sama tim Inggris loh. Well, betul Wati. Dan ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Liga Champion. Dua tim Inggris saling bertemu di final. Wah, akhirnya Piala Champion kembali lagi ke Inggris. Oh ya Om, setelah terakhir yang diboyong oleh Liverpool tahun 2004 kan? Wow, hebat kamu Wati. Pengetahuan kamu tentang sepak bola boleh juga. Siapa dulu dong? Ronaldo Wati gitu loh. Oh ya Om, ngemeng-ngemeng kalau menang Liga Champion hadiahnya berapa? Well, jumlahnya besar banget Wati. Kamu pasti kaget. Untuk tim juara satu dapat hadiah dari UEFA sebesar 7 juta pound atau sekitar 81 miliar rupiah. Wah, banyak banget ya Om. Kalau beliin keripik cingkong bisa berapa truk ya? Wih, mantep. Tapi Om, UEFA kok berani banget sih ngasih duit segitu banyaknya? Lagian mereka dapat duit dari mana coba? Aduh, Om, jangan-jangan tuh UEFA melihara tuyul. Ush, ngaco kamu. UEFA itu dapat uang dari sponsor atau pemasang iklan. Karena sepak bola itu ditonton oleh banyak orang, pihak sponsor pun jadi berani bayar mahal untuk mengiklankan produk mereka. Oh, gitu ya Om. Berarti kalau bikin satu iklan itu harganya mahal banget kan? Iya iyalah, masa iya dong. Oke, siap cara posisi kita lawan bareng. Satu, dua, tiga, empat, lima, sampai empat aja tontonan. Ini orang lagi syuting, lagi nyari duit. Ora banget sih pada. Ora nora, jangan ganggu orang lagi nyari duit. Pergi, pergi, pergi. Pergi, gua bentuk-bentuk ini. Wow. Pergi. Udah, pergi. Nyate, di kampung kita lagi ada syuting. Gimana kalau kita nonton aja? Ayo. Yuk. 3, 4, 5. Ayo, jangan malas. 2, ayo terus. 1, 2, 3, 4. Oke, terus. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Pesan pada kakak ada yang ngeluh. Teman-teman, itu kan Harry Potter. Wah, ini ciliknya lagi ngetop. Parah lo, King. Bukan. Harry Potter aja. Itu Harry Potter. Coba lihat. Masa gendut? Kacamata ya? Oh, ya itu mah kacamatanya doang. Udah tahu. Ah, sok tahu sih lo, King. Oh, cukup marah. Ya deh, itu emang Harry Potter. Oh iya, teman-teman. Bagaimana kalau kita minta tanda tangan aja? Mumpung lagi belum syuting, no, dia, no. Wah, betul banget, Drong.
anak-anak cewek di sekolah kita kan banyak yang ngefans tuh sama dia. Terus tanda tangannya kita fotokopi. Abis itu kita jual deh ke sekolah. Parah. Duit mulu lo pikirannya. Dasar lo, tak pergi. Duit mulu kerjaan lo. Thanksin gue punya yayang kayak lo. Aduh, bu. Parah. Kita dapat duit yang sewot. Bilang aja sirik. Sirik itu artinya tanda tak mampu. Yang ada juga gue Thanksin punya piaraan kuda nil kayak lo. Udah. Jadi gak nih minta tanda tangannya? Jadi dong. Oh iya. Udah, ayo come on. Ada dia aja sirik kok. Gak kena ketuai. Dah, bocah-bocah pada ngapain sih warga juga nih? Bubar. Bang Rojak. Kalau mau minta tanda tangan gua, garis yang rapi. Sebab mengapa? Sesungguhnya biar tertib. Tertib. Eh, Bang Rojak. Kegeeran banget jadi orang. Kita kesini nih, pengen minta tanda tangan si Harry Potter tuh. Tadi Bang Rojak. Iya. Tadi Bang Rojak. Tahu. Apaan lu main minta-minta aja? Kagak. Udah bubar, pulang. Minta-minta lu. Emang punya bapak moyang lu? Bubar. Ah, eh, bang. Ada duit jatuh dong. Oh, di sini cepetan. Agak main akal-akalan lu udah basi. Aduh, bu. Parah. Ah, Bang Rojak. Sebenarnya muka abang tuh ganteng lo, Bang. Kayak pemain film India. Amitabh Bachchan. Eh, salah deh. Serokan, Bang. Stop. Udah keseringan gua lu fitnah. Terus, pergi. Abang, gelit banget ya, Bang. Ayo, Bang. Makanya tuh perutnya gendut. Mati-mati sana, Bang. Ansip, bapak. Aduh, bu. Parah. Asar, Bang Rojak. Norak banget aja jadi orang. Itu tanda tangan aja kagak boleh. Baru jadi Hansip. Sok laganya. Apalagi ini kanker. Laganya. Mat gua orang doain deh. Dia segitu-gitu aja pangkatnya. Kagak naik, kagak turun. Bener. Lagian orang pelit kuburannya sempit. Sok laganya. Selamat siang, Om. Aku tak mau dikala aku di madu. Pergi. Banci kaleng, pergi. Udah pergi. Bayarannya dong, Om. Kan udah nyanyi, Om. Beresin dong. Usah. Pusing. Eh, Banci. Out nggak? Out. Teman-teman, gue punya ide. Apaan? Buat ngelewatin Bang Rojak. Ide apaan? Gimana caranya tuh? Tunggu sini sebentar. Iya, tenang aja. Trikiti-kiti. Inilah. Kira-kira apa? Om, minta waktunya bentar. Enak aja panggil-panggil Om. Ke tante tahu. Ya udah, bentar ada bisnis. Ya. Pokoknya bisnis deh tante, ya. Apa sih? Bang, bentar. Abang aja. Tante tahu. Tante. Tante no sky. Sini, ayo bisikin. Abang Rojak paling ganteng. Aye suka abang, suka. Abang Rojak. Eh, jangan curang. Suruh, ngapain lu di sini lu? Pusing nih main sosor aja. Kayak bebek lagu lu. Abang marah tambah ganteng tau. Eka jadi suka, Bang. Eka baru di sini dapet jodoh. Kayak abang kayak gini, kelontong apa. Aduh, ayo.
paling suka, Bang, sama lontong.